Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat Andi Galo, sahabat Alaga Langit, sahabat Bukit Cinta, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh. Saya berbahagia pada malam hari ini. Kenapa? Saya ada misi khusus Densus 101 anti pengemprutan, anti pengeceritan, anti pengecelakaan. Yes, bukan ngecelak. Jadi saya malam hari itu ada laporan dari Pak RT dan Pak RW, dan juga saya ada laporan ini. Saya di samping saya ini saya ditemenin sama Umi Lazada. Yes, salam Umi Lazada. Kangen pesan online. Aduh. Jadi saya sengaja ini tadi Umi Lazada saya lagi di jalan itu telepon, ada di mana? Nah, dulu ini bekas mantan istrinya dukun. Jadi dia sudah hijrah. Umi Lazada. Jadi dia mau ikut bareng saya, katanya mau ikut. Ya wis, aduh ikut. Kebetulan di sini itu ada kampung, lagi heboh. Jadi di kampung ini siapapun keluarga yang menolak anak perempuannya itu, menolak lamaran daripada kepala suku, itu pasti nanti akan disantet, akan dibikin mati. Yes. Jadi beberapa nih, ada puluhan yang lagi pada seperti itu. Makanya saya kesini, saya datangin. Saya mau nengok, karena saya sudah izin dari Pak RT dan Pak RW. Saya mau tahu wabah apa yang sedang melanda kampung ini. Gara-gara menolak cinta, semua perempuan-perempuan semua disantet dan mukanya itu hancur semua. Yes, salam. Dawa ke urusan. Hurab dawa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salamat perbaiki sifat perbaiki baca Al-Quran perbaiki surat semakin surat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi washabbi. Ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke Wisata Talaga Langit dan juga Wisata Bukit Cinta. Sukses selalu untuk sahabat-sahabat semua, dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada sahabat-sahabat semua yang bisa terhormat kepada Pokan Andi Galo. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos banyak orang yang mengatasnamakan saya di Facebook, di TikTok, dia ngaku saya bisa gandang-gandain uang. Itu semuanya hoax. Itu bullshit, adalah penipuan. Saya tidak pernah seperti itu. Enggak ada siapapun orang yang mengaku mengatasnamakan saya. Terus saya tidak pernah nginbox terus ngasih nomor telepon. Katanya konsultasi jarak jauh, ujung-ujungnya minta duit. Itu semuanya penipuan. Yes. Kampung ini dipimpin konon katanya seorang tokoh. Tokoh namanya itu Abah Muhibbin. Waduh, namanya itu Muhibbin. Tapi julukannya itu Joko Kendil. Ah, tuan namanya yang Joko Kendil. Ada pentungnya bersih di kalau Kendil. Gimana Umi Lazada sehat? Alhamdulillah. Waduh, ini serupanya ini Umi Lazada ini mantan istri dari Dukun Sandan ini hijrah ya? Iya. Oh, hijrah. Jadi saya mau ngajak, tadi kan di jalan ini telepon Umi. Jadi kalau katanya mau ikut, enggak takut nih Umi? Serius? Serius. Oh, mau nanti kalau berantem-berantem gitu gak akan mundur? Wah, gimana sholatnya lancar? Alhamdulillah lancar. Oh, sekarang sudah punya suami? Belum? Belum. Oh, masih janda Umi? Iya. Waduh, Umi lancar janda rupanya. Janda berarti semakin di depan nih Umi. Gimana kegiatannya apa aja nih Umi? Setelah pensiun jadi istrinya Dukun Santet, terus sekarang berhijrah pakai hijab, pakai cadar-cadar kayak ini, gimana? Ceritanya bisa pakai cadar kayak gitu? Udah mau hijrah aja, capek ngikutin jadi istrinya. Oh, capek. Jadi sekarang mau kembali pada jalan yang lurus gitu. Iya. Jalan yang lempang. Iya, karena dia salah terus. Oh, luar biasa. Nanti ikut saya nih, Umi Lazada nih. Tapi anak gimana, sehat semua Umi Lazada? Sehat. Oh, sehat semua. Waduh, awas nih, kesandung undasi Umi.
Jadi di sini itu, Mi, ada satu kampung itu, kalau perempuan yang menolak cinta daripada kepala suku, yang konon katanya apa Muhibbin, itu, jadi mereka itu mukanya itu dibikin hancur. Saya itu dapat informasi dari Pak RT, dari Pak RW. Makanya saya pengen cek, cross-check keasliannya. Nah, tadi ada sampel deretan rumah ini, semuanya perempuannya itu karena menolak cinta kepala suku, semuanya dibikin hancur semua. Tapi saya tadi sudah minta izin dari Pak Lurah, Pak RT semuanya. Makanya, kita mau datangin aja. Oh, itu kayaknya yang lagi ada hubungan-hubungan itu, Mi. Sholatnya nggak bolong-bolong kan sekarang, Mi? Aduh. Oh, ini nih. Ini pada hubungan rupanya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, Pak. Pak, Pak, mohon maaf, saya itu Doraemon, kebetulan ini di samping saya ini Umi Lazada. Ya. Saya tadi saya dapat informasi dari Pak RT, Pak RW, dan kebetulan saya juga sudah dapat izin dari Pak Lurah. Di sini tuh banyak orang yang sakit. Yang sakit rumahnya yang mana aja ya? Ini sakit, Ada dua. Yang mana lagi? Ini sakit. Oh, sakit. Terus deretan ini semua sakit semua? Itu yang cuma dua. Oh, yang dua. Yang sakit perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Hmm. Kalau boleh saya nengok, boleh nggak ya? Oh, boleh, silahkan. Oh, di rumah ini? Iya. Oh, nggak. Ini lagi pada hubungan apa ini, Mas, Bu? Ya, biasa aja. Oh, biasa aja. Lagi ngerumpi. Oh. Mohon maaf nih, ganggu ya. Enggak. Saya boleh ya diizinkan ke sini? Enggak. Lagi musim hujan atau apa ini sini, Mbak? Udah hujan belum di sini? Udah hujan? Belum, lagi kemarau. Oh, lagi kemarau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, mohon maaf. Saya Doraemon. Kebetulan di samping saya ini adalah Umi Lazada. Konon katanya di rumah ini lagi ada yang sakit ya? Bapak tahu dari mana? Oh, tahu dari mana? Ya, saya tahu dari Pak RT, saya tahu dari Pak RW, terus Pak Lurah. Dari Pak Lurah juga. Saya dari Jakarta, Mbak. Mohon maaf. Karena saya itu vlogger, saya penasaran ada wabah-wabah situ. Makanya saya mau ngeliat, mau nengok, boleh nggak? Silakan. Oh, boleh. Assalamualaikum, Pak. Pak, aduh, mohon maaf, ganggu. Boleh saya mau nengok? Malah, itu yang sakit apanya, Mbak? Kakakku. Oh, kakak. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Oh, ini. Loh, kenapa dibiarin aja begini? Boleh saya pegang? Ini kenapa nggak dibawa ke dokter aja ke sana? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Itu yang di depan siapa? Orang tua kamu? Iya. Oh, ini kayak gini semua. Itu kenapa? Sudah berapa hari itu, Mbak? Kenal nggak sama kepala suku di sini? Katanya namanya Abah Muhyiddin. Kenal? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Nggak kenal. Kenapa kok kayak ketakutan aja? Santai aja, saya di sini, saya bukan anggota, saya bukan apa. Saya cuma mau tahu aja, kenapa pada ketakutan semua. Aduh, ada-ada aja ini. Pak, itu kenapa? Nggak dibawa ke dokter, kenapa? Biasa, di sini memang untuk ngobati orang-orang sakit di sini. Oh, ngobatin orang-orang sakit. Iya, ini sakit-sakit khusus, bukan sakit-sakit kedokteran. Ah, Bapak jangan bohong. Ini semua bohong, kenapa pada ketakutan semua sih, Pak, wajahnya? Mana kenapa? Yang takut? Kenapa pada ketakutan semua? Gak ada yang takut di sini. Oh, gitu? Iya. Itu berarti anak Bapak? Iya. Oh, anak Bapak. Ya sudah, terima kasih, Pak. Mangga. Nah, yang satunya di mana? Saya mau ngelihat. Boleh nggak? Oh, di sini? Iya, di dalam. Boleh saya ketok lagi? Iya, loh, kenapa itu langsung ditutup lagi? Kenapa ya? Nggak apa-apa, tah. Emang kenapa? Kok di sini kayak pada ketakutan gitu sih? Takut lah. Lagi ada wabah di sini. Assalamualaikum. 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 Kamu siapa? Mohon maaf, Pak, saya dengan Doraemon. Saya dari Jakarta. Kebetulan, masih tujuannya apa? Saya kebetulan itu vlogger.
Kebetulan saya ini di samping saya dengan Umi Lazada. Saya itu dapat informasi dari Pak RT, Pak Ketua, katanya di rumah ini lagi ada yang sakit. Tadi saya sudah di rumah sebelah, itu sakit, kasihan nggak dibawa. Oh, dari Jakarta bisa tahu di sini? Ya, ada... saya tahu dari Pak Lurah. Katanya di sini lagi pada ada yang sakit. Pak Lurah sudah ngomongin, nyaranin sudah ke dokter, nggak ada yang mau. Boleh saya nengok, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Bu, mohon maaf, saya mau nengok yang sakitnya, boleh? Mana, Pak? Loh, kenapa ini kok sama aja semuanya, Pak? Ini kenapa? Kenapa nggak dibawa ke dokter? Kenapa kamu diam aja? Udah nengokin ya? Udah. Ya, pergi. Udah. Kalau udah, pergi. Kok pergi, Pak? Iya. Kenapa? Saya nggak mau keluarga saya jadi begini semua. Kok keluarga saya? Kamu nggak ada urusan di sini. Kok nggak ada urusan, Pak? Pergi, pergi, lah, pergi. Kan saya belum ngobrol sama pergi, orang. Pergi, pergi. Udah, pergi. Pergi. Saya nggak ada urusan dengan kamu. Pergi, pergi. Loh. Pak, kenapa semuanya pada kasar-kasar sih? Hehehe. Ya, kamu yang ngapain kesini berani-beraninya? Sana kamu pulang daripada nanti di sini berani-berani tambah banyak wabahnya. Di sini sakit tuh berdua gara-gara apa namanya itu tuh nolaknya cinta kepala suhu. Kamu ngapain ke sini berani-berani? Hah? Sudah pulang aja ke sana. Saya ke sini saya cuma pengen nyaran itu kenapa enggak dibawa ke dokter? Itu kepala suku ngapain dia nolak cinta sampai begitu? Berarti Anda pengikutnya berarti? Bukan. Jangan bohong kamu. Jangan semua nutup-nutupin. Jangan kayak gitu. Udah pulang ke sana ngapain? Semuanya setan semua ini semuanya di sini. Enggak. Tahu setan. Pulang. Tahu setan di sini semuanya. Bukan setan, saya kamu yang setan. Mendingan pulang sana. Kenapa saya setan, Pak? Pak. Soalnya kamu saya terus banyak mengganggu di sini. Saya datang baik-baik, Pak. Saya cuma pengen nengok itu. Saya pengen cari informasi itu kenapa seperti itu. Tadi di situ enggak jelas. Di sini enggak jelas, saya malah diusir. Emang maunya ngapain? Nantinya tambah banyak di sini yang sakitnya. Tambah banyak, cek tempeleng kamu. Kamu di sini cari gara-gara ya. Di sini tuh nantinya tambah banyak. Banyak yang sakit di sini tuh. Mau kamu? Sudah pulang-pulang saya. Mau saya jotos kamu. Kamu berani sama saya? Berani? Udah nanti cari biar mati. Saya aja. Hajar apa kamu? Berani ke saya? Ya berani kamu apa, Pak? Sok, kamu berani ke saya? Hajar aja, mampusin aja. Oh!
Tuh, mati kan kamu. Macam-macam kamu sih. Edan aja kamu. Kamu udah buat terkapar adik seperguruan saya. Edan, kan saya kesini balas. Datang. Saya datang baik-baik loh, Pak. Iya, kan ku balas. Kamu istirahat dulu, adik. Maksudnya apa? Kan tadi saya ngomong. Kamu kenal nggak dengan kepala suku? Ini wabah kayak gini. Kenapa itu penyakit gak dibawa ke dokter? Kamu malah Edan semuanya kasar. Kita di sini kan ngomong baik-baik. Kenalkan saja siapa kepala suku di sininya. Kamu nggak perlu tahu. Biar saya pengen ketemu sama dia. Mendingan kamu pulang. Daripada kamu nanti di sini jadi untuk bulan-bulanan kepala suku kamu. Bisa-bisa semuanya kamu dibandai semua sama dia. Kamu jangan ikut-ikutin dia. Koplak kamu. Kamu yang koplak. Itu apanya kamu? Udah berani. Dia adik seperguruan saya. Ditumpakin ya sama kamu? Bebas, terserah saya. Oh, bebas. Sinting berarti kamu? Oh, kamu yang sinting udah berani-beraninya ngobrak pabrik perguruan saya. Perguruan-perguruan apa? Perguruan Edan semuanya. Perguruan kamu Edan. Berani sama mula jadah kamu? Kecil. Enteng. Serius? Iya, akan kubuat terkapar dia. Hajar, Om. Kamu jangan berani ya sama perempuan, Bos. Kamu enggak usah. Kamu berani? Enggak usah sok-sokan kamu. Kamu berani juga sama saya? Edan aja. Saya sudah datang baik-baik. Kita ngomong, Pak. Kita negosiasi di mana kepala sukunya. Saya akan selesaikan masalah ini. Kamu jangan jadi budaknya mereka. Cotos sama saya kamu. Oh. Kamu akan kubuat terkapar di sini. Berani sampai. Ugh!
Mundur-mundur dulu, Mi. Patah yang disit.